Yo, what's up, brother? Yo, masih di Gorilla Rauk channel sama gue, Bob's Couple. It's you crazy mother. Seperti yang lo lihat, kalau lo baru pertama kali nonton video gue, ingat-ingat aja yang gambar ini. Gambar King Kong. Yap, kali ini gue gak sendiri. Kali ini gue ditemenin sama laptop gue. Hari ini gue seneng banget, karena hari ini gue akan ngumumin 5 pemenang giveaway. Yang sebelumnya waktu itu kita nge-review tentang sepatu dari Men's Republic. Yap, udah ada 5 pemenangnya. Jadi gue udah pilih-pilih sebelumnya, dan nanti gue akan DM lo langsung melalui Instagram yang kalian udah kirim ke gue, dan juga akan langsung dikirim sama Men's Republic langsung ke rumah lo semua, free charge. Jadi nggak dicas lagi ongkos kirim dan segala macam, pokoknya langsung sampai di rumah lo. Oke, yap, langsung aja. Hari ini nggak seru kalau kita nggak ngomongin apa. Hari ini kita akan ngomongin 9 sneakers terbaik sepanjang masa, atau 9 sneakers yang tak lekang oleh waktu versi gue sepanjang masa. Oke, yang pertama menurut gue adalah sepatu yang tak lekang oleh waktu atau paling ikonik sepanjang masa. Setuju dong kalau kita bilang adalah Converse All Star. Yep, Converse All Star. Oke, yang kedua menurut gue begini. Dua menurut gue adalah Nike Air Max 1. Ini adalah sepatu yang sangat iconic, keren. Yang ketiga, Adidas Samba. Yes, siapa sih nggak pernah kenal Adidas Samba? Adidas Samba. Yang keempat, Onitsuka Tiger Corsair. Nah, ini juga salah satu sepatu yang must have, ya. Lu mesti punya. Ini menurut gua adalah sepatu yang sepanjang masa ini masih terlihat keren, dipakainya masih asik banget. Yang kelima menurut gue adalah Puma State. Sepatu yang rata-rata dari suede ini biasanya dipakai sama keseringan yang musisi-musisi hip hop atau zaman-zamannya ya 90 lah. Puma State. Yang keenam, lagi-lagi dari Adidas. Siapa sih yang gak pernah pakai Adidas Superstar? Nah, Adidas Superstar menurut gue adalah sepatu yang paling ikonik, paling apa ya, legend kali ya, tak lekang oleh waktu. Oke. Yang ketujuh menurut gue adalah Fan Skater Hype. Sepatu yang biasa dipakai skater ini adalah paling apa ya, jadi panutan untuk bentuk-bentuk sepatu yang kayak gitu lainnya. Dan ini sepatunya paling banyak di KW-in. Okay. Kedelapan. Delapan adalah Reebok Pump Fury. Ini juga sepatu lumayan ikonik, lumayan asik gitu loh menurut gue. Bentuknya, desainnya, oke lah. Oke, yang terakhir ke sembilan adalah tak lain tak bukan adalah
Air Jordan 1. Nah, ini menurut gue adalah sepatu yang siapa sih nggak tahu Air Jordan, tapi Air Jordan 1 adalah yang menurut gue paling iconic, paling apa ya, susah dibicarain kata-kata, pokoknya paling gitu loh. Oke, brother, jadi kita coba ngomongin santai, kenapa gue pilih cuma 9, karena itu menurut versi gue, 9 sepatu yang paling ikonik menurut versi gue. Gue gak tahu, mungkin kalau teman-teman yang nonton, brother-brother yang nonton, menurut lo ada sepatu yang gak gue sebutin, tapi lo rasa ikonik, lo komen-komen lah di bawah. Lo komen, menurut gue sepatu A, sepatu B, sepatu C. Oke, kita ngobrol-ngobrol, kita komen-komen. Siapa tahu teman-teman yang nonton lain yang baca komennya, oh iya ya, ternyata sepatu-sepatu itu adalah sepatu yang menarik, sepatu yang mungkin harus dimilikin, kalau belum punya harus disimpan, harus lo pakai, harus lo ya harus nikmatin dengan sepatu itu. Kalau ada yang kurang-kurang, ada yang salah, mohon dikoreksi, maaf karena gue juga manusia, mungkin salah-salah kata, mungkin salah-salah ucap, I'm sorry. Pokoknya kalau lo suka channel gue, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke, okay? See you on my next vlog, and bye-bye.